Yuh, ya ampun. Halo, say-say gue yang ada di rumah. Halo, guys. Halo, guys. Hai, guys. Hai, guys. Hai, guys. Welcome back YouTube channel Farah Duduk. Gudeg, ayam paha, pak nenek. Gue sekarang lagi di daerah Bogor. Parah banget ya, panas cuacanya. Ya ampun, parah banget ya. Cuman walaupun sepanas apapun, tidak mengurangi untuk gue terus wisata kuliner-kuliner makanan receh di daerah Bogor. Ya, sekarang gue lagi pengen cobain makanan bakso dan mie ayam Langen Sari, guys, dari Wonogiri. Nah, apa sih bedanya sama mie ayam yang lain? Gak ada bedanya, say, semua sama. Cuman perbedaannya ini, mie-nya itu seperti mie abang-abang, karena gue suka banget ya dengan mie abang-abangnya di sini ya. Nah, gue pengen tahu, dan gue juga belum pernah tahu sih rasanya seperti apa. Dan kita akan, tujuan gue ke Bogor sini, gue tuh pengen viralin satu tempat makanan yang ya dari kampung gue ya, dari Jawa-Jawa sana. Gue pengen viralin di makanan, karena kita harus juga membantu kalangan di bawah, guys, untuk agar lebih viral, lebih banyak pembelinya juga. Kalian pengen tahu gue nikmatinya gimana, rasanya gimana? Cus, kalian ikutin gue. Mas, aku mau kenalan dulu dengan mas. Siapa ini? Namanya Ayah Wibawa, cuma panggilannya Mas Boy. Oh, Mas Boy, kayak film-film gitu ya, say. Mas Boy anak sekolahan gitu ya. Pernah gak sih, tahu gak sih? Pernah dong. Oh, pernah tahu ya. Ya kan kalau muda juga. Oh, pernah muda juga. Bisa juga ngelawak ya, say. Mas, aku nih paling suka namanya mie abang-abang. Nah, aku pengen tahu nih, ini cara pembuatan. Ini mie-nya. Oh. Iya, ini mie-nya. Oh, mie-nya. Kita produksi sendiri. Oh, mie-nya kecil-kecil ya, say. Iya. Produksi sendiri, bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Oh, luar biasa. Ya. Kayak mie ala-ala Korea gitu, say. Benar-benar, Mas. Harganya dari berapa ke berapa sih, Mas? Kalau mie ayam kita dari 10.000. Paling murah. Paling murah. Okay. Ada mie ayam bakso 13.000. Paling mahal 15.000. 15.000 itu sih isinya apa aja? 15 itu mie ayam bakso plus tahu 2 plus ceker. Mas, aku mau tanya nih, Mas. Penjualan satu hari berapa sih? Kalau mie ayam kita 5 kilo sampai 8 kilo. 5 kilo iya, sampai 8 kilo iya, sehari. Iya, itu setiap hari terjual enggak? Rata-rata terjual. Rata-rata ya, paling tinggi 8 kilo kita Sabtu Minggu mungkin. Oh, weekend ya. Oh, gitu. Iya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Yo, aduh, parah banget ya, makanan gue udah sampai. Sebenarnya dari tadi sampai ya. Cuman gue nungguin kru-kru gue yang termanis ini ya. Ribet ya, say, lampu ini itu, tapi enggak apa-apa, enggak mengurangi rasa ini sama sekali, say. Nah, di sini tadi gue pesan yang komplit yaitu harganya 15.000 doang, say. Dan di sini ada mie ayamnya nih ya, parah banget, full banget isinya nih, gila ya. Terus ada cekernya, say, pecinta ceker ya, kita dapat ceker, terus juga dapat pangsitnya juga, nih sayur, dan ada juga dong di sini ya. Oh, parah banget. Ini ada bakso dan tahunya, tahunya tuh kayak diisi bakso gitu, nggak sih? Bener ya? Oh, mantep ya. Oke. Gue cium dulu ya baunya ya. Aromanya sih bakso abang-abang gimana sih? Ini endi banget, bener parah. Dia gak bisa ngomong, say, ya. Nah, ini pangsitnya beda, say. Dia tuh ada kayak rempah-rempahannya itu gitu loh. Gue gak tau ini rempah-rempahnya apa ya. Ini digoreng kayak kering banget ya. Oke, kalau gitu kita gak usah lama-lama. Gue udah pakai hand sanitizer, gue udah doa. Kita langsung cacus makan. Kayak ada yang kurang ya, say, sambelnya. Ya, oke. Tapi gue akan coba dulu, nggak pakai sambal, nggak pakai apa-apa. Kita coba dari mie-nya dulu, tekstur mie-nya ya. Wow, mantep ya. Gila. Makan, say. Gila. Mie-nya sih ini, tekstur mie-nya sih lembut ya. Itu nggak enak, gue nggak tahu ya ini. Mie-nya tuh nggak enak gitu loh, lembut. Dan ini dia bikin sendiri, say, katanya. Saya tadi masnya bilang bikin sendiri, kayak mie Korea gitu loh, ya. Nih. Gila.
nggak pakai apa-apa aja udah endul banget parah. Ini pakai sebenarnya biasanya kalau mie ya, kalau dia nggak pintar bikin, pada saat kita makan nggak pakai kuah itu pasti nyeret ya. Ini nggak nyeret sama sekali, endul. Walaupun mie abang-abang kualitas bintang 5 loh ya. Ini sambelnya ya. Bau sambelnya sih harum banget ya. Ini gila parah ya. Ya, ih gila. Oke, kita masukin dulu. 1, 2. Cukup ya. Kita mau makan bukan menyakiti badannya, say. Cabai lagi mahal, kita harus mengerti ya. Ngeles pinter banget kayak baja ya. Oke, langsung kita cobain dulu pakai sambal gimana rasanya. Makan, say. Ini nggak tahu lagi. Ini rasanya bedepes banget. Dulu, gue akan cobain dulu. Sekarang tahunya. Baksonya dulu kali ya. Baksonya. Tekstur baksonya juga lembut banget. Gede ya. Gila, ini parah banget sih. Ih, ini baunya berasa banget. Ih, nampol. Gila, makan, say. Wow. Ini sih enak banget. Parah. Mas, boleh kasih resep ya untuk di rumah nanti ya. Pastilah ya. Ini enak banget, sumpah demi apa, ini enak banget, lembut banget, parah, ya. Gak tau gue ngomong apa, ini enak banget. Dan ini juga ada tahunya juga, say. Tahunya sih parah banget ya isinya ya, gede. Dan ada, juga gue gak tahu ini bakso atau apa ya, kita coba dulu ya. Makan, say. Dan buat kalian juga ada pencinta ceker, ini juga ada ceker-ceker ya. Ini enak banget, serius gue gak bohong ya. Cuman karena gue gak suka ceker, suka sih, cuman agak mengurangi dulu cekernya. Ini pangsitnya. Ini gue gak tahu ini isinya apa ya, ini pangsitnya. Ya, oke, sekarang saya. Ini anjing. Ini enak banget, parah. Enggak bisa komen. Nggak tahu ya. Kenapa ya ini abang-abang itu semua nggak ada yang nggak enaknya. Parah banget, parah banget. Di sini disediain juga air jeruknya itu harganya 5.000 doang. Kayak es juga ada semua. 5.000 enak banget, parah demi apa. Ini kayaknya jeruk asli ya. Ini parah banget rasanya. Manisnya tuh dapat banget, jeruknya tuh bener-bener jeruk, nggak ngilangin rasa. Apapun Andrew deh, gue bingung mau komen apa ya, semua enak sih. Ya terus, ini juga renyah. Ini dapat mas, ini dapat satu paket ya? Ya. Satu paket ya? Dan ini dapat satu paket sama mie-nya. Oh bisa nambah all you can eat, say. Mantep gak sih? Gila, parah. Makasih loh mas ya, gila. Bisa nambah, coba pulang say ya. Oh iya, boleh ntar gue tag IG-nya ya. Tapi mungkin IG-nya agak berbeda ya, say. Tapi itu wajib kalian cobain kan, bisa kalian tanya langsung di situ. Udah kalau gitu ya, ini semua nggak ada yang gue komplain. Ini rasanya enak, endul, mantep. Terus parah banget, ya ampun. Udah deh kalau gitu, para dudut gue akan makan lagi, habisin. Bye-bye para dudut. Jangan lupa ya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan dengan video-video para dudut yang terbaru. Oke, guys.